Pak Ruby. Seneng banget nih. Saya bisa ketemu sama pakar properti nih hari ini. Pak Ruby Herman kan udah kemana-mana nih di bidang properti nih Pak. Sebenarnya zaman sekarang tuh banyak loh Pak. Orang-orang anak-anak muda ya kerja sibuk, aktivitasnya tinggi ya. Yeah. Cocok nggak sih Pak tinggal di sini Pak? Di Victoria Square. Cocok banget. Nah, cuman kadang mereka terjebak dalam zona nyaman. Zona di mana kontrak aja deh. Nah, ini yang bahaya gitu. Zona nyaman nggak berasa. Tahu-tahu umurnya udah 55 dan nggak punya properti. Oh no, gitu kan. Nah, makanya saya campaign, Pak. Namanya Muda Keren Punya Properti. Mengedukasi buat anak-anak muda yang masih produktif, karena masih ada waktu, tenaga, dan uang, untuk keluar dari zona nyaman. Untuk bisa ya memiliki hunian atau apartemen di masa muda, atau properti di masa muda. Jadi udah ada tempat tinggal. Kalau bayangin kan, nanti udah pensiun, tinggal di sini, wah. Pagi-pagi berenang, ajak cucu berenang. Kalau masih ngontrak, waduh pusing kan. Mesti mikirin gitu, gimana nih buat bayar. Hidup dari bulan ke bulan. Makanya buat anak-anak muda, dengan punya properti, Anda menolong diri sendiri dulu. Nah, baru bisa nanti menolong anak, iya kan? Atau nanti bisa juga menolong generasi di atasnya gitu kan, orang tua. Jadi jangan sampai teman-teman nih sandwich generation, kayak di press atas bawah gitu loh. Apa tuh menarik banget sandwich generation? Sandwich generation adalah generasi-generasi yang gini loh Pak. Dia itu orang tuanya nih nggak punya properti. Dia minta tolongnya ke anak kan? Nah, sedangkan anak dia lagi membangun keluarga, ya kan? Dan dia punya anak lagi kan? Nah, jadi di tengah-tengah ini kayak dipres, dihimpit atas, yang di bawah juga himpit. Yeah. Nah, kasihan kan? Yeah. That's why kita mesti mengedukasi, kita mesti memberikan literasi untuk orang melek, ya kan? Melek, pentingnya punya properti. Dari sekarang. Ikuti Ruby Herman nih. Mungkin ini saya baca nih rahasia investasi sukses mungkin ya. Belajarnya di sini nih. Yes, saya banyak sekali interview-interview juga bagaimana kisah sukses. Dan semua rata-rata dibangun dari keluar dari zona nyaman. Being a problem solver. Gitu sih Pak. Rata-rata semuanya gitu orang-orang sukses. Nah mari kita sama-sama juga gitu. Mengedukasi. Pentingnya punya properti. Karena properti juga mempengaruhi ada 170 industri lainnya Pak. Betul Pak. Dengan misalkan sama-sama beli properti, otomatis roda ekonomi akan muter, ya kan, bagus semuanya. Dan juga menciptakan lapangan pekerjaan pastinya kan Pak, itu dia. Wah, thank you banget nih Pak, saran membuka pikiran kita buat pentingnya properti buat anak muda. Itu dia tips dari saya. Iya Pak. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ya jadi generasi muda keren punya properti. Mantap.